Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas artefak-artefak dari seni tempa logam di era-era kuno ya. Jadi ada yang nyebut bedok kabudan, jalak kabudan, ada yang nyebut katgo, kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman sering melihat gambar-gambar seperti yang ada di samping saya ini ya. Dan mungkin teman-teman di online shop atau di pameran bahkan kadang-kadang melihat. Dan sering mungkin mengira bahwa artefak-artefak itu tadi itu adalah dari Indonesia ya. Sebenarnya ada beberapa yang sebenarnya dari luar negeri, tapi masih di Asia, nah, kayak gitu. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi seni tempa logam itu dari era kuno lah, era kuno. Jadi usianya sudah cukup sepuh. Jadi kira-kira itu kira-kira artefak apa, jadi bentuknya apa, namanya apa, dan itu bahannya dari apa, kayak gitu. Karena mungkin memang ada beberapa artefaknya sebenarnya baru tapi dibuat seolah sepuh ya. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu, kayak gitu. Jadi untuk lebih singkatnya, mari kita bahas satu per satu. Artefak yang ditemukan di Nusantara ini diduga sebagai cikal bakal keris. Karena ini sudah memiliki gonjo ya, walaupun sederhana, dan juga memiliki gandik. Dan ada condong lelehnya juga, kalau kita perhatikan. Nah, ini untuk handle-nya, ini adalah orisinil ya. Jadi sudah ada bagian yang membatu, tapi kalau untuk talinya itu memang baru karena memang ada yang protol. Nah, artefak yang ini juga ditemukan di Nusantara ya. Nah, untuk yang ini, untuk gonjonya sudah terlihat jelas ya, walaupun irat dan memiliki gandik juga. Gandiknya juga jelas, cuman ini memang bentuknya sangat sederhana dan sudah ada metuk ya, dan pakai metuk. Dan untuk usia sendiri, ini memang diperkirakan dari era kabudan juga ya. Ini pasti sudah berusia sangat tua, karena ini masih ada lapisan patinanya. Jadi patina itu memang karat yang sudah tidak aktif ya. Cuma kalau ini handle-nya memang baru, jadi nggak setua bilahnya. Nah, itu patinanya sebelah sini juga masih ada. Jadi itu tidak bisa dihilangkan kalau dengan semacam kayak citrun, zat asam gitu, karena itu sudah sangat keras. Dan untuk artefak seperti ini banyak yang bilang betok ya, jadi betok-betok di era awal. Dan karena memang rata-rata di era awal, ukuran seni tempa logamnya semacam betok itu memang nggak panjang, nggak besar. Jadi rata-rata memang seperti ini, cukup kecil. Jadi hampir sama dengan yang di artefak pertama tadi ya. Jadi nggak terlalu panjang. Nah, kalau yang ini adalah jenis jalak ya, nanti kita perhatikan. Jadi bedanya dengan bedak itu seperti apa. Kalau ini handle-nya ya, jadi handle-nya sepertinya dari sejenis tulang. Dan untuk tulangnya sebenarnya juga sudah tua ya, untuk yang handle keris ini. Nah, itu terlihat ya, jadi ini gonjo sudah sempurna, jadi seperti keris-keris saat ini. Dan itu sudah ada tikel alis ya, pejetan, gandiknya sempurna. Dan ini jenis jalak ya, ada odo-odonya. Dan ini memang dari ukuran memang tidak terlalu besar ya. Ini sekitar 30 cm ya, antara 26 sampai 30 cm kayak gitu. Nah, ini bentuk keseluruhannya dan juga sudah memakai metuk ya. Kebetulan ini memang bisa dibilang salah satu artefak yang cukup utuh ya, cuman itu di bagian belakang atas bidang tadi propos. Nah, ini handle-nya ya, berukir manusia. Nah, ini sudah kopot juga handle-nya. Nah, ini sudah bentuknya sudah sangat indah, jadi dari segi estetik sudah sangat bagus. Dan untuk materi bahan, kalau kita perhatikan memang belum terlihat pamor yang biur seperti keris-keris saat ini ya. Tapi sudah terlihat jelas kalau materinya itu lebih dari satu materi. Jadi sudah merupakan campuran beberapa logam. Jadi seperti itu. Nah, untuk artefak yang ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, atau sering melihat ya. Jadi biasanya ini disebut katgo era Singosari atau Majapahit awal. Tapi apakah benar
masyarakat go seperti ini memang ditemukan di Nusantara dan dari era Singosari atau Majapahit awal. Itu dari salah satu literatur, ini memang disebut katgo ya. Dan ini ada yang mengartikan adalah pedang atau pedang kebijaksanaan milik Sri Krishna. Tapi sekali lagi, apakah artefak seperti ini memang umumnya ditemukan di Nusantara? Jadi sebenarnya ternyata artefak ini ditemukan di daerah Khmer ya, atau Kamboja dan Thailand. Ini adalah seremonial dagger atau pisau upacara, dan diperkirakan ini berasal dari abad 11 Masehi. Nah, untuk artefak ini banyak bukan besi ya, tapi ini dari bronze atau perunggu. Dan ini memang usianya sangat tua ya, dan ini ditemukan di daerah Cina ya. Jadi dari dinasti Zhou. Ini bahannya adalah perunggu dan diperkirakan di abad 10 sebelum Masehi. Nah, kalau ini sekilas mungkin mirip betok ya, cuma nggak pakai metuk gitu aja. Kalau ini daerah Dongsong ya di Kamboja, ini bahannya sudah besi ya. Ini diperkirakan dari tahun 400 sampai 100 sebelum Masehi. Nah, untuk artefak ini berbahan perunggu ya, dan ini memang dari Cina juga. Kebanyakan yang dari Cina berbahan perunggu. Dan ini adalah seremonial dagger ya, atau pisau upacara, dan diperkirakan dari dinasti Shang. Untuk bahannya sendiri memang perunggu atau bronze. Nah, kalau untuk tiga artefak ini semuanya ditemukan di Nusantara ya, ini ya. Dan untuk yang paling kiri itu disebut keris Budo, ada yang disebut betok kabudan. Itu ditemukan di daerah Malang ya, itu diperkirakan dari abad 10 Masehi. Untuk bahannya sudah besi ya, itu lebih dari satu besi sudah ditempa lipat. Kalau yang tengah itu adalah jalak ya, tepatnya jalak Budo. Dan itu memang sudah memakai pamor ya, itu sekitar sebelum abad 15 atau era Majapahit dan sebelumnya. Dan yang paling kanan itu bahannya adalah besi dilapis tembaga ya, dan ukirannya memang full. Itu diperkirakan dari era Majapahit. Mungkin sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe-nya.